Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan uji coba Timnas Indonesia lawan Palestina yang berakhir imbang dengan skor 0-0. Dengan hasil akhir ini, teman-teman, berarti Timnas Indonesia sejak dilatih oleh Coach yang belum terkalahkan ketika bermain di kandang sendiri. Sedangkan bagi Timnas Palestina, mereka merupakan salah satu dari sedikit tim yang mampu menahan imbang timnas Indonesia ketika bermain di Indonesia tanpa kemasukan gol sejak timnas Indonesia dilatih oleh Coach Cintayong. Padahal di pertandingan semalam teman-teman seperti yang sama-sama kita ketahui timnas Indonesia bisa menciptakan banyak sekali peluang. Kalau dari catatan saya teman-teman total peluang yang berbahaya dari timnas Indonesia adalah 7. 6 diantaranya berhasil mereka ciptakan di babak pertama dan sangat disayangkan bahwa para pemain yang mendapatkan peluang-peluang tersebut tidak mampu melakukan konversi untuk mencetak gol, sedangkan dari timnas Palestina mereka hanya bisa menciptakan satu peluang yang berbahaya, itu pun dari situasi bola mati di menit-menit awal babak kedua. Dari sepak pojok, ketika ada pemain mereka melakukan sundulan dan berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Syahrul Trisna, artinya secara permainan Indonesia unggul telat, walaupun. Hasil akhirnya adalah nol-nol. Nah, sebelum saya memberikan analisa dari jalannya pertandingan, teman-teman, pertama-tama kita perlu memahami bahwa pertandingan semalam adalah sebuah pertandingan uji coba. Jadi, di sebuah pertandingan uji coba, teman-teman, hasil akhir itu bukan merupakan prioritas. Terus, apa prioritasnya di sebuah pertandingan uji coba? Di sebuah pertandingan uji coba. Prioritasnya adalah untuk bermain secara rapi dan membentuk chemistry di antara para pemain dari timnas Indonesia. Yang kita tahu jarang bermain secara bersamaan karena kan nggak setiap bulan ada pertandingan dari timnas Indonesia. So the important thing, hal yang paling penting di sebuah pertandingan uji coba itu adalah dari segi permainan. Kalau permainannya sudah rapi, bisa menguasai jalannya pertandingan, bisa menciptakan banyak peluang, tentu yang diperlukan adalah finishing. Nah, dalam hal ini, Timnas Indonesia sudah bisa menguasai jalannya pertandingan. Mereka bisa menekan para pemain dari Palestina, terutama di babak pertama. Kerjasama di antara para pemain bagus, terutama di babak pertama. Dan juga para pemain bisa menciptakan banyak peluang, tapi yang sangat disayangkan, mereka tidak bisa melakukan konversi untuk mencetak gol. Selain itu, teman-teman, saya melihat di babak kedua, tidak ada pemain yang bisa menjadi penghubung antara lini tengah ke lini depan dari Timnas Indonesia sehingga di babak kedua Timnas Indonesia hanya bisa menciptakan satu peluang yang berbahaya dari Yakob Sayuri yang tendangannya itu terkena pemain dari Palestina sehingga bolanya keluar dari permainan dan sepak pojok bagi Timnas Indonesia. Selain itu juga saya melihat ada kelemahan lain dari Timnas Indonesia yakni ketika para pemain kita tidak mampu memanfaatkan begitu banyak tendangan bebas dan juga sepak pojok yang mereka dapat. Nah, dari starting lineup. Nah, ini yang sangat penting untuk kita pahami teman-teman bahwa Coach Sintayong menurunkan beberapa pemain muda. Betul kan? Mulai dari debutan Rafael Strook, Ya, ini pronunciation-nya atau cara mengucapkannya adalah Rafael Strook, Ya, saya tadi cek di Google. Jadi bukan Stroke apalagi strike. Rafael Strook, ya seperti itu. Ini kan pemain muda, baru berusia 20 tahun. Dia langsung memberikan kesempatan untuk tampil dari awal. Padahal pemain ini kita tahu, ya, sebetulnya bisa juga sih bermain di timnas Indonesia U-23. Tapi kan langsung, Coach yang memberikan dia kesempatan, tampil dari awal, dan luar biasa kan permainannya. Nah, inilah pentingnya pemain-pemain keturunan di skuad timnas Indonesia, teman-teman, karena mereka bisa memberikan uh, warna permainan yang berbeda. Kita tahu pemain-pemain yang biasa berlatih dan bermain di Eropa itu punya daya pikir yang jauh lebih baik, jadi mereka lebih cerdas lah dalam bermain sepak bola. Jadi bukan saja bekerja keras, tetapi juga bekerja secara cerdas. Dan kita tahulah ya bahwa Ravel uh, Rafael Strauch ini kan salah satu pemain yang memang gabung di klub di Belanda ya. Dan dia juga adalah pemain yang biasa tampil reguler di klub U21 tersebut. Kalau nggak salah Ado Den Haag ya, saya lupa nama klubnya tuh. Nah jadi ya pemain-pemain keturunan ini sangat penting. Selain itu ada Elkan Begot juga di belakang kan, di lini pertahanan. Elkan Begot tuh hanya satu kali loh kalah duel dengan pemain Palestina sehingga dia melakukan pelanggaran selain itu dia banyak memenangkan duel dia banyak juga memberikan suplai bola dari lini pertahanan sama juga seperti Rizky Rido salah satu pemain mudanya yang turun di pertandingan semalam banyak memberikan direct-direct pass yang akurat kemudian di kiri ada Arhan di kanan ada Asnoi Mangkualam penjaga gawang tadi sudah saya katakan Syahrul Trisna di tengah ini yang menarik Ricky Kambuaya, Maklok, dan juga Marcelino Ferdinand. Nah, kalau dari formasi, ini tampaknya formasi ini 4-3-3. Jadi Kambuaya dan Klok berada di tengah, Sili berganti menyerang, dan Marcelino lebih fokus untuk menyerang. Di depan, yaitu dia, ada Rafael Strauk dan juga Dimas Derajat. Dari jalannya pertandingan, sebetulnya di menit-menit awal cukup sulit bagi para pemain dari timnas Indonesia untuk bisa membangun serangan karya pertahanan dari timnas Palestina. Karena seperti yang saya jelaskan di konten preview, untuk pertandingan ini bahwa para pemain dari timnas Palestina ini punya fisik yang kuat, punya stamina yang prima dan timnas Palestina biasa bermain compact football. Apa artinya compact football? Padat di tengah, rapat di belakang. Dan itu terlihat kan di menit-menit awal jalannya pertandingan ini. Sehingga butuh waktu bagi para pemain dari timnas Indonesia untuk menemukan irama permainan. Tapi ketika sudah dapat irama permainan, ya mulai dari menit ke-17 itu Dimas Gajat sudah bisa menciptakan peluang yang berbahaya sayang dia tidak bisa mencetak gol kemudian setelah itu menit ke-22 atau 23 dia kembali mendapatkan peluang sayang dia tidak bisa mencetak gol lagi jadi di babak pertama ini total ada 6 peluang yang berbahaya teman-teman dan saya melihat peran dari Rafael stroke ini sangat bagus karena walaupun dia ditempatkan di depan di sektor sebelah kiri, oh lagi pemain adalah itu ya Jakob Sayuri yang main di kanan ya jadi walaupun dia ini bermain di sebelah kiri tapi pemain ini bisa masuk ke tengah, dia bisa geser ke kanan. Jadi dia adalah pemain yang pergerakannya mobile banget. Justru saya melihat peran dia seperti second striker atau shadow striker. Jadi striker siluman ini tiba-tiba dia akan muncul. Dan juga ball controlnya bagus, visinya bagus. Bahkan dia banyak memberikan umpan-umpan akurat. Dia bisa memberikan satu umpan kunci ke Marcelino yang hampir Marcelino mencetak. Gue lihat tuh kerjasamanya antara Jacob, Rafael dan juga Marcelino. Kemudian dia beberapa kali bisa lepas kawalan dari para pemain Palestina, pergerakannya licin banget, sulit banget dikawal. Dan saya melihat di babak pertama para pemain dari timnas Indonesia menikmati jalannya pertandingan dan mereka terus-menerus bisa menciptakan banyak peluang. Tapi selain itu, seperti yang tadi saya katakan, sayang para pemain dari timnas Indonesia tidak bisa memanfaatkan tenangan-tenangan bebas yang mereka dapat untuk bisa menciptakan peluang apalagi mencetak gol karena Palestina bermain keras di pertandingan semalam, betul kan teman-teman? Mereka banyak juga melakukan pelanggaran, bahkan ada dua pemain mereka yang mendapatkan kartu kuning. Tapi ketika babak pertama itu sulit para pemain Indonesia mencetak gol, seharusnya di babak kedua mereka bermain dengan irama permainan yang sama, tetap konsisten. Bermain menguasai bola, main dengan variasi serangan kan, Indonesia gak selalu main direct pass, bisa juga bangun serangan dari tengah di babak pertama. Tapi di babak kedua, saya ngelihat permainan dari timnas Indonesia itu lebih direct. Mereka memilih untuk cepat memberikan umpan ke depan bola jarang, bukan tidak, tapi jarang diproses di lini tengah. Gak seperti di babak pertama. Bahkan babak pertama tuh sekali si Marcelino tuh kasih umpan kan, umpan chip tuh ke Dimas Derajat, bagus banget kan, hampir, hampir tuh Dimas kan mencetak gol kan. Nah jadi ini tengah ini saya melihat nggak ada penghubung di babak kedua, karena di babak kedua, Rafael Stroke diganti oleh Dendi Sulistiawan. Dendi Sulistiawan lebih direct. Dia lebih sering bergerak dari sektor sayap, sesekali saja turun ke tengah, tapi saya melihat passing-passingnya gak selalu akurat. Jadi, di babak kedua, timnas Indonesia kehilangan sosok dari Rafael Stok yang sebetulnya juga membantu Marcelino Ferdinand dalam melakukan pergerakan tanpa bola, tapi ya, memang Coach Intayong perlu melakukan pergantian pemain karena ini adalah sebuah pertandingan uji coba. He has to do it. Dan juga, saya melihat ada beberapa pemain lain yang masuk dari bangku cadangan, justru tidak bisa mengubah permainan dari timnas Indonesia yang tampaknya kesulitan untuk menciptakan peluang lagi. Karena di babak kedua hanya satu peluang yang berbahaya dari Yakob Sayuri, yang umpan dari Ki Kambuaya yang dia syuting tapi bisa diblok oleh pemain dari Palestina. Jadi memang ketika kreasi serangan itu tidak bisa bangun dari tengah, nah permainan dari timnas Indonesia ini sudah kebaca sehingga para pemain Palestina hanya mengcover area. Ketika area itu sudah mulai mereka tutup, semakin sulit bagi para pemain timnas Indonesia untuk menciptakan peluang. Tapi secara keseluruhan tentu permainan dari timnas Indonesia sangat rapi teman-teman. Nah ini yang kita inginkan kan bahwa janganlah bermain ngasal. Ya, memang beberapa kali para pemain juga tidak bisa memberikan pasnya yang akurat, tapi secara keseluruhan mereka bermain rapi. Nah, inilah pertandingan uh, uji coba yang memang penting bagi Timnas Indonesia karena sekarang sudah bisa dilihat kekurangannya. Yang pertama dalam hal melakukan finishing. Yang kedua di babak kedua tuh terlihat gak ada pemain yang menjadi penghubung ke lini depan. Yang ketiga, kesulitan untuk memanfaatkan Situasi bola mati agar bisa menciptakan peluang, apalagi untuk mencetak gol. Dan keempat, beberapa kali saya melihat para pemain kita ketika sudah memasuki area pertahanan dari timnas Palestina, atau final third, ya, atau uh, sepertiga bagian lapangan penyerangan. Nah, mereka agak ragu-ragu -ragu untuk memberikan passing atau juga melakukan pergerakan dengan bola. Nah, ini harus segera nih, mereka atasin. Apalagi nanti setelah ini kan lawannya adalah Argentina. Jadi gak boleh ragu-ragu, jangan khawatir, apalagi takut. Ambil aja keputusan itu, tapi lihat juga teman ada di mana. Kalau teman dikawal, ya harus syuting. Nah kalau mau syuting juga dari luar kotak penalti, lihat ada gak? Ada ruang nggak? Nah kalau gak ada ruang, percuma juga yang ada buang-buang tenaga. Jadi hal-hal seperti ini yang memang harus dibenahi oleh Coach Cintang. Tetapi saya melihat, taktik dari Coach Hintang itu berjalan. Apa mainnya? Mainnya tuh high press. Jadi para pemain dari lini pertahanan juga ikut maju sampai ke tengah, banyak memberikan umpan-umpan ke depan dan Ivar Jenner juga turun sebagai pemain pengganti menurut saya cukup baik penampilannya beberapa kali dia bisa memenangkan bola cuman pemain seperti Sadil Ramdhani dan Witan saya gak ngerti kenapa permainan mereka menurun banget uh, Witan banyak kehilangan bola sama juga seperti Sadil Ramdhani kebanyakan gocek kiri gocek kanan tapi saya tidak melihat dia bisa memberikan kontribusi yang diperlukan oleh timnas Indonesia agar mereka bisa menciptakan peluang lagi di babak kedua. Jadi maksudnya untuk memainkan Witan dan juga Sadil untuk bisa mengubah permainan dari timnas Indonesia. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Nah artinya ya nanti di next match lawan Argentina, Coach Cinta yang harus benar-benar kritis untuk menurunkan pemain-pemain di starting lineup dan juga nanti ketika mau melakukan pergantian pemain ya perlu juga harus teliti melihat pemain mana yang kira-kira bisa mengubah jalannya pertandingan karena ketika sebuah tim itu mengalami deadlock Biasanya pemain dari bangku cadangan akan bisa mengubah jalannya pertandingan dan menjadi pembeda. Tapi itu tidak terjadi di pertandingan semalam. Tapi menurut saya kita juga perlu mengapresiasi uh, kinerja para pemain yang bermain rapi, mereka bermain tenang, mereka bermain dengan disiplin yang luar biasa sehingga mereka menyulitkan Palestina untuk menciptakan peluang yang berbahaya, bahkan hanya satu peluang kan seperti yang tadi saya katakan dan sangat disayangkan finishing, finishing, dan finishing. Ini memang adalah masalah klasik yang selalu dikatakan oleh Coach yang sejak dia melatih timnas Indonesia bahkan sebelum pertandingan ini Coach yang kan mengatakan bahwa dari satu peluang cetaklah gol tapi ternyata mendapatkan total tujuh peluang tapi tidak ada satu gol satu peluang pun yang bisa dikonversikan oleh para pemain dari timnas Indonesia ya sekarang kita tunggu teman-teman pertandingan lawan Argentina yang tentu merupakan pertandingan yang sangat amat berat tetapi yang selalu saya katakan berat itu bukan berarti mustahil dan sangat penting bagi para pemain dari timnas Indonesia yang penting menikmati saja jalannya pertandingan seperti yang mereka lakukan semalam enjoy the game bermain lepas ya dan seperti yang tadi juga saya katakan ketika sudah berada di area pertahanan tim lawan jangan khawatir apalagi takut untuk mengambil keputusan dan saya tentu berharap nanti pemain keturunan lainnya seperti Shane Patinama diberikan kesempatan untuk tampil lawan Timnas Argentina dan sekarang kita sudah bisa melihatkan efeknya Pemain-pemain keturunan itu bermain bagi Timnas Indonesia dan mereka punya hak untuk bermain bagi Timnas Indonesia karena mereka punya darah Indonesia dan kita bisa melihat mereka memberikan perubahan secara instan. Dan ini yang kita harapkan dengan pemain-pemain keturunan lainnya yang membela Timnas Indonesia. So, kita tunggu saja teman-teman nanti pertandingan antara Indonesia lawan Argentina yang akan dimainkan pada tanggal 19 Juni nanti di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta kick off mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tapi jika teman-teman ingin nonton pertandingan Argentina lebih dulu yang lawan Australia, pertandingan persahabatan mereka. Nah, teman-teman nanti bisa nonton Net TV. Uh, kebetulan saya yang siaran juga pertandingan itu live mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadi saya harapkan nanti teman-teman yang mau nonton Messi main ya nanti nonton saja Net TV dan juga ingin melihat uh, permainan dari timnas Argentina sebelum mereka lawan Indonesia ya nanti nonton ya Net TV mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat saya akan siaran nanti dan saya juga akan memberikan analisa tentang permainan dari timnas Argentina agar teman-teman juga ya sedikit banyak bisa mendapatkan kisi-kisi no hit no politics only football salam sepak bola